Pemirsa, tepat pada Rabu 23 Mei 2018 kemarin, pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penilaian lapangan kelompok asuhan mandiri bersemi melalui pemanfaatan toga dan akupresur tingkat Provinsi Jawa Timur di Desa Genengan, Kecamatan Toko, Kabupaten Blitar. Lalu seperti apakah berlangsungnya kegiatan tersebut? Berikut kita simak liputannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang didampingi oleh Pemerintah Kabupaten Blitar melaksanakan penilaian lapangan kelompok asuhan mandiri bersemi melalui pemanfaatan toga dan akupresur tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Di mana penilaian dilaksanakan di Desa Genengan, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Di Kabupaten Blitar itu ada pengembangan asuhan mandiri, taman obat keluarga, dan akupresur. Jadi di hampir semua desa itu ada pengembangan seperti itu. Kemudian kami Dinas Kesehatan mengadakan lomba antar kecamatan, terus ada pemenang. Nah, kebetulan untuk tahun ini pemenangnya adalah Desa Genengan, Kecamatan Toko. Kegiatan yang digelar pada tanggal 23 Mei 2018 ini dihadiri langsung oleh Bupati Blitar Yanto, Ketua Tim Penilai dari Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blitar, jajaran Muspika Kecamatan Toko, perangkat Desa Genengan, serta tamu undangan lainnya. Kedatangan para tamu undangan pun disambut hangat dan meriah dengan lantunan yel-yel yang menggugah semangat. Asuhan mandiri, asman bersemi, ya kita sebut asman bersemi. Asuhan mandiri bersemi itu mempunyai kata berkhasiat sehat alami. Jadi asman toga di Desa Genengan, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar ini mempunyai kegiatan-kegiatan, yaitu pertemuan rutin setiap tanggal 15 itu membahas tentang pemanfaatan toga, juga akupresur, juga untuk membahas tentang inovasi-inovasi yang terbuat dari bahan dasarnya toga. Untuk anggota kami terdiri dari 10 rumah di area toga ini. Untuk berdirinya Asman Toga Bersemi ini berdiri dari 30 Mei 2017, jadi sudah setahun ini berjalan kegiatan kami. Acara penilaian lapangan kelompok asuhan mandiri bersemi pemanfaatan toga dan akupresur tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2018 yang berada di Desa Genengan, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar ini diawali dengan suguhan tarian yang dibawakan oleh anak-anak dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Hari ini kita semua berada di Desa Genengan, Kecamatan Doko, untuk menerima, menyambut tim verifikasi lapangan dari Provinsi Jawa Timur untuk khusus yaitu program Asman Toga, ya, Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga dan Agropecer, yang tentunya ini adalah verifikasi setelah diadakan verifikasi administrasi, kemudian Kabupaten Blitar mendapatkan nominasi, ya, di antara 4 kabupaten, kalau tidak 6 kabupaten, kemudian mereka turun hari ini di Desa Genengan.